Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube aku, Kacamata Hana. Hari ini aku mau bikin tutorial hijab segi empat yang biasa aku pakai sehari-hari, gampang banget, bisa kalian buat di rumah. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sebelum kita mulai, aku sekalian mau nge-review. Kemarin aku beli hijab di Shopee, Bella Square, bahannya itu polycotton. Menurut aku, bahannya itu adem, terus lembut ya, gampang diatur, pokoknya nyaman banget. Dan aku suka. Aku biasanya pakai hijab itu, apa ya, senyaman aku aja kalau sehari-hari. Dan aku biasanya menggunakan dalaman itu ciput kayak gini, menggunakan ciput kayak gini, dan ininya nggak berlobang gitu ya, ininya tertutup kayak gini biar rambutnya nggak kelihatan. Nah, ciputnya kayak gini ya. Dan kalau kalian pengen jilbab kalian ini kelihatan bervolume, kalian bisa pakai scrunchie yang kayak gini, ikat rambut kayak gini nih biar bervolume gitu. Tapi kalau aku nggak pernah pakai itu, dan aku hanya dikuncir aja rambutnya jadi kelihatan bervolume gitu di sini. Oke, kita mulai aja tutorialnya.
kamu. Thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.